الفتح والبرش أحمد تبارك السلام على النبي بعد السلام الطاهر بن محمد جل وعلا السلام عليكم سيدنا المسيح سمع الله خدتي والديك أبو طاهر محمد بن طاهر السيد المسيح كاتل السلام وإلى خدتي مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي والشيخ جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي والشيخ أبو الزهيلي وكي بسر مصطفى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله Jamaah salat duhur Masjid Wal Asri Pertamina yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini insyaallah kurang lebih 30 menit kita akan mengkaji melanjutkan kajian dari tafsir Jalalain. Di pertemuan bulan kemarin kita sudah mengupas tentang prolog dari tafsir Jalalain. Alhamdulillah di siang hari ini kita akan mengawali untuk mengkaji tafsir Jalalain yaitu dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik, saya baca dulu, saya maknai bahasa Jawa, nanti setelah itu makna ala pesantren nanti saya jelaskan dengan bahasa Indonesia insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati utawi surah Fatihah. Jadi Makkiyatun iku bangsa Makkiyah. Kita tahu bahwa konsep dalam pembagian Al-Quran tentang turunnya Al-Quran ada dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu bukan berarti turun di Mekah, bukan. Tetapi turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah bukan berarti turun di Madinah, bukan, tetapi turun setelah Rasulullah hijrah di tahun ke-13 kenabian beliau. Itu yang harus kita paham. Utawi surah Fatihah sab'u ayatin iku ono pitu piro-piro ayat. Di dalam surah Fatihah ada 7 ayat. Bil basmalati sartani basmalah. Pendapat yang pertama, 7 ayat itu include Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya bisa tidak sah karena ada 1 ayat yang tidak dibaca. Itu pendapat yang pertama. Ingkanat lamun ono opo fatihah iku minha nyatani sangking fa nantani sang ingkanat lamun ono opo iki basmalah minha nyatani sangking fatihah. Kalau memang basmalah itu bagian dari fatihah, maka kalau sholat tidak membaca basmalah, maka sholatnya bisa tidak sah. Wasabi'atu, kalau dikatakan 7 ayat, maka yang ketujuh itu yang mana? Kalau basmalah itu bagian dari fatihah. Wasabi'atu utawi sing ayat sing nomor 7, iku siratal ladina ila akhiriha tumko marang akhiri siratal ladina. Jadi kalau panjenengan membaca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, itu ayat yang ketujuh. Jadi kalau bismillah itu 1, ayat ketujuhnya adalah siratal ladina an'amta alaihim. Wa illam takun lan diparil lamun ora ana apa iki basmalah iku minha nyatane saking fatihah. Fasabi'atu mongko utawi ayat sing nomor 7 iku ghairil maghdubi, ayat ghairil maghdubi. Jadi kalau orang bertanya, kalau ayat surah Fatihah ayatnya 7 tapi yang satu berpendapat basmalah bukan bagian dari Fatihah, yang satu berpendapat bahwa basmalah bagian dari Fatihah, ya terus yang ketujuhnya yang mana? Berarti kan kalau yang berpendapat basmalah itu Fatihah, berarti Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Tapi yang berpendapat bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah, ayat kesatunya ya alhamdulillahirabbil alamin. Let's ayat ketujuhnya yang mana yang berpendapat bismillah bukan bagian dari Fatihah? Ayat ketujuhnya adalah ketika sampai
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat ke-7. Jadi kalau ayat ke-7-nya yang menganggap bismillah Fatihah itu siratal ladina an'amta alaihim, itu ke-7. Tapi kalau yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, sirata itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi itu ayat yang ke-7. Bisa dipahami nggih? Men jenengan ini terbiasa adanya perbedaan, tidak hanya ranah fikih, ranah qiraah itu juga banyak perbedaan. Termasuk peletak dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau ayatnya tidak ada yang hilang, letaknya di sebelah mana, itu yang kemudian menjadi khilaf. Kalau Qur'annya jelas sama, bacaannya jelas, dalam artian ya sudah itu mulai Fatihah sampai An-Nas, tidak ada yang dikurangi, itu semua sudah ijma' itu. Sudah. Wa yuqaddaru lan den takdirno dikira-kirakno fi awwaliha in dalam kawitane iki Fatihah yaiku alhamdulillah. Qulu apa lafal qulu, jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin itu depannya itu ada kalimat qulu, ucapkanlah bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kula panjenengan ketika salat kayak ini tadi salat zuhur, ketika segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu kita harus menyadari ala kulli ni'amin, ala kulli ni'amin, atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah, ucapkan itu alhamdulillah. Alhamdulillah adalah wujud asyukru bil lisan, wujud dari syukur dengan lisan. Liyakun supaya ana apa ma barang qabla iya kana budu kang ing dalem sadurunge lafal iya kana budu munasiban iku mantes silahu kedue iya kana budu bikauniha kelawan anane iya kana budu iku mimma qulil ibadi, nyatane saking kang den ucapno pira-pira kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi turkan dat olas asih ing dalem akhirat beloko. Alhamdulillah tawi sekabe puji lillahi iku kagungane Gusti Allah. Ini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sebagai manusia harus menyadari yang berhak untuk mendapatkan pujian itu hanya Allah. Makanya kalimatnya itu lillah. Lillah itu ya litamlik, yang artinya adalah yang memiliki hanya Allah. Jadi guys pun dan kalau panjenengan nak dihina orang, dicaci orang, ya menungso itu sak pantes sih. Tak disenangi wong, enggak dipuji itu sak pantes sih, karena yang berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita kalau kita dipuji oleh orang lain, sebenarnya esensinya itu atas pemberian Allah. Kebaikan yang dipuji oleh orang itu sebenarnya adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang menjadi problem kan kalau kita dipuji bahwa itu perilaku kita, kemudian kita sombong. Tapi kalau kita balik bahwa orang memuji itu karena Allah telah menitipkan kebaikan kepadaku, sehingga apa pujian yang diberikan kepadaku itu tidak berarti apa-apa karena esensinya itu adalah lillah. Nah ini kita sering lupa terkadang. Nah gak dicocoki wong ngono tok wis ngamuk-ngamuk gak karuan genah. Padahal ya memang ya, pujian itu hanya milik Allah. Utawi lafal alhamdulillah jumlatun iku jumlah khobariyatun kang bangsa khobariyah kusida den sejo biha kelawan jumlah opo asanahu pengalem alallah ing atase Gusti Allah bimadmunia kelawan kang den mengkuni iki apa iki jumlah min annahu saking sak temene Gusti Allah Ta'ala halimahulur sinten Allah malikun iku dat kang miliki li jami'il hamdi kedue saben-saben kedue sekabiani puji. Allah yang memiliki bukan kita. Minal khalqi nyatane saking makhluk au mustahikun utawa kang ngehaki li ayyahmaduhu gambari kelawan yen to muji sapa iki khalqun hu ing Allah.
Jadi ini ayat ini menegaskan bahwa jami'ul hamd, segala pujian, minal khalqi, dari makhluknya Allah, au mustahikun, juga Allah yang menghaki, ini bukti bahwa manusia, kebaikan yang diberikan kepada manusia, esensinya hanya titipan. Mohon maaf, kalau panjenengan sekarang bisa datang ke masjid untuk sholat, sekarang kemudian duduk dalam sebuah kajian tafsir Al-Quran, sebenarnya itu anugerah yang diberikan oleh Allah, yang karena anugerah maka anugerah ya harus disyukuri. Jadi bukan karena kita. Banyak orang yang belum tentu punya kesempatan kayak panjenengan bisa sholat di masjid. Ada yang di jalan harus mengantar barang, ada yang di jalan harus ketemu siapa, dan itu tidak semua orang dikasih. Makanya alhamdulillah, 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 Allah yang ngasih. Karena kita tahu bahwa Allah yang ngasih, maka ya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'wi lafal Allah, lafdul jalalah, alamuniku as isim alam alal ma'budi ngatasi datkan dan sembah bihaqin bihaqin kelawan bener. Rabbil alamin kang mengerani pirang-pirang wong alam kabeh. Ai maliki jami'il khalqi, tegese kang ngratoni kabeh makhluk. Minal insi nyatane saking menungso wal jinni lan jin wal malaikat lan para malaikat. Wa dawabi lan pira-pira gegremetan wa ghairihim lan liyane iki sekabiane al insi wal jin wal malaikat. Jadi Tuhan kita itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, salah satu sifat Allah adalah Rabbil Alamin. Salah satu apa namanya yang disemayamkan atau yang disemayatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabbil Alamin, bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Lah alam itu apa sih? Dalam tafsir itu diterangkan alam itu ya masih Allah. Pokoknya selain Allah itu namanya alam. Mau minal ins wal jin wal malaika wad dawa, mau itu jin, manusia, malaikat ataupun binatang yang kemudian berada di bumi ini, maka semua itu adalah alam. Berarti masih wallah itu alam namanya. Kalau alam, kalau kita belajar ilmu tauhid, alam, sesuatu yang alam atau alamun itu pasti hawadis, pasti baru. Dia diadakan. Kalau baru pasti mutaghayyir, pasti berubah. Kita ini awalnya bayi, awalnya malah apa, cairan yang sangat hina, kemudian berada di perut ibu, lahir kecil, remaja, dewasa, sekarang jenengan sudah punya anak, punya cucu, mutaghayyir, pasti mutaghayyir, pasti berubah. Lah, yang tidak berubah itu apa? Ya yang menciptakan. Nah, Tuhan kita itu adalah yang mengatur, yang memiliki seluruh alam ini. Nah, ini problemnya kalau ilmu tauhid itu wis seru jare Gusti Allah iku nak anggar salat iku pasti Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Itu kadang kita itu pada salat juga kita mengucapkan Maliki Yaumiddin. Itu kadang kita itu masih merasa bahwa kehidupan ini yang menentukan adalah diri kita sendiri. Adalah kita ini cuma jalanin, cuma problemnya, skenarionya kita tidak tahu. Kalau skenarionya tahu itu enak. Nak wis nasibe sugih mending tenguk-tenguk ae ning kamar ae nak jatahi sugih-sugih. Nah, kalau orang nasibnya kaya itu enggak perlu pendidikan S1, S2, S3. Kalau kaya ya kaya. Banyak juragan-juragan SD aja mau sampai baca tidak bisa, tapi itu loh kok delala rezekinya ya lancar. Banyak. Ya Allah. Kalau ibaratnya kita ini sekolah, kita ngaji, itu hanya wasilah. Kabeh tetap nasib. Nasib itu takdir itu. Cuma bahasa kita itu enggak nak ngomong takdir kedukuran, nasib gitu. Lah nasib itu ya takdir itu. Jadi biar bahasanya mudah ditangkap. Nasib, nasibe bejo, ya takdire apik. Fi syarrihi wa khairi.
mau itu jelek, mau itu bagus, itu tetap biqudratillah. Tidak ada istilahnya manusia itu punya daya dan upaya. Tetap la haula wala quwata illa billah. Baik, saya lanjutkan. Wa kullun utawis kabeh minha nyatane saking iki al ins wal jin yutlaku iku den ucapake alaihi ing atase kullun alamun apa aran alam. Jadi semua itu namanya alam. Yuqalu den ucapake apa alamul insi alam menungso wa alamul jinni lan alami jin ila ghairi dalika malan liang marang liyane mengkono-mengkono kabeh. Ada alam jin, alam manusia, alam malaikat, ada alam binatang, semua memiliki alam masing-masing. Wa gulibalan den lindihno fi jam'i in dalam jama'i lafal alamun bil ya iklawan ya wan nuni lan nun rabbil alamin, itu jama' artinya. Apa ulul ilmi kang duweni akal ala ghairihim ngalahno ing atase liyane iki ulul ilmi. Wa huwa utawi alamun iku minal alamah nyatane saking tetenger li annahu krana satene alam alamatun iku tetenger ala mujidi ing atase dat kang nyiptake iki alam. Kula tambahi penjelasan iki sak derenge bahas Fatihah. Jadi ngeten, kula jenengan nak maca Al-Qur'an itu kan ta'awudz sunahnya. Nah, ta'awudz itu apa sih? Ta'awudz itu banyak istilah. Ada yang mengistilahkan al-isti'adah. Bahasanya ta'awudz itu macam-macam. Ada yang memakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang memakai a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Dan bacaan-bacaan itu tuntunannya dari Kanjeng Nabi. Jadi nek ana wong maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau ada yang membaca a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Niku nggih saking Kanjeng Nabi. Jadi jenengan ndak usah aku mocoe apa bacaan apa iki napa namine takbiratul ihram nggih kabiro walhamdulillah katsira jian moco kuwi utawa moco modeliane monggo niku sami-sami tuntunane Kanjeng Nabi. Cuma sahabat niku murid e Kanjeng Nabi ya kathah. Kadang ana sing mireng Kanjeng Nabi moco Al-Qur'an niku maos Al-Qur'an niku Kanjeng Nabi maos a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kados niki diriwayatke kali sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Kanjeng Nabi nak maos Quran niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim jare sahabat Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi nak maca ta'awudz iku koyo ngono. Tapi jare sahabat yang lain yaitu Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita annahu kana idza qama ila sholati istaftaha. Kanjeng Nabi itu kalau salat ketika berdiri mengawali itu beliau mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari gangguannya. Monggo. Kanjeng Nabi niku nggih versi salate niku nggih kathah. Dadi aja terus rumangsa bener. Umpama nih ana sing Allahu Akbar mboten ngangkat tangan niku nggih wonten. Teng madzhab Syafi'i piyambak itu ada yang nempel di telinga begini. Ada yang sejajar dengan bunda. Ada ketika iktidal itu yang posisi sedekap itu juga ada. Ada sholat tanpa tangannya begini juga ada. Ono sing sholat ketika tahiyat, ketika menunjukkan apa telunjuk jari ini ngeten iki, ketika asyhadu alla juga ada dalam madzhab Syafi'i. Ketika wonten sing dari awal niku langsung ngeten tapi oba-oba nggih wonten. Nggih. Sami-sami wonten tuntunan. Cuma kita ini ikut yang mana, yakin dengan yang mana, kita dulu belajar yang mana. Dadi aja peh kancane iku tangane ngene-ngene dilirik salat kok ngene-ngene iki lapo. Utawa sing mboten ya aja dirasani padha wae. Ana tuntunane piyambak dan iku ana contoh itu kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti jenengan kalau ke Mekah haji atau umroh, jenengan lihat. Ana sing salat mboten sedekep nggih wonten. Ya ono salat, ana telepon berdering ditampani.
Ya apa sih? Lha bener jikan mboten nang kene enggak umum. Jikan pirsani. Taman ditontok sik ketok enak ndak menarik ya dideleng ngoten. Niku wonten. Moco nggih mboten ngomong, mboten ngomong jelas batal. Dia melakukan pergerakan lebih dari dua dalam mazhab Syafi'i kan mboten angsal. Gitu. Lha bagi dia ndak apa-apa. Tontok SMS atau tontok WA, ngoten Pak. Lah. Ta'awud itu yang harus kita pahami al-isti'adatu mandubah. Ta'awud itu hukumnya sunnah. Orang baca Quran enggak baca ta'awud ya enggak apa-apa. Tapi fi ra'yi jumhuril ulama fi kulli qira'atin fi ghairi shalah. Para ulama sepakat membaca Al-Qur'an di luar salat itu sunnah membaca ta'awud. Adapun di dalam salat para ulama khilaf. Apakah sholat kita harus membaca ta'awud? Para ulama khilaf. Kalau dalam madzhab Maliki bahkan hukumnya makruh, yukrahu ta'awud wal basmalati qabla al-fatihati was-surah illa fi qiyami ramadhan. Bahkan madzhab Maliki itu makruh hukumnya baca ta'awud dan basmalah sebelum fatihah dan surat-suratan kecuali pada qiyam ramadhan, berarti ketika tarawih. Adapun madzhab Hanafi ta'awudnya itu apa? Ya ta'awadu fir rak'atil ula faqat. Ta'awudnya itu hanya sekali, di rakaat pertama tok. Kalau madzhab Hanafi. Jadi ketika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ini kok cuma pertama tok. Rakaat kedua, ketiga, keempat pun boten. Cara madzhab Hanafi. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i waru asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu annahu yusannu ta'awudu sirran fi kulli awwali raka'atin qabla al-qira'ah. Menurut madhab Syafi'i, madhab Hambali, kalau kita di Indonesia ini prakteknya itu Syafi'i itu ya NU. Kalau Hambali prakteknya ya teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Al-Irsyad, teman-teman Salafi, itu Hambali. Itu apa prakteknya? Sunnah hukumnya menjadi membaca ta'awud di setiap fi awali kulli rakaatin, di setiap awal rakaat sebelum membaca. Maksudnya apa? Ya setiap anu ya baca. Pas Fatihah ya kita baca. Bukan hanya di apa namanya? Di awali rakaatin, beda ya bahasa. Fi rakaatil ula ambek fi awali rakaatin itu beda. Kalau rokaatil ula berarti rokaat pertama. Kalau fi awali rokaatin berarti setiap rokaat itu baca ta'awud di bacaan pertama, gitu loh. Ketoke meh podo tapi aslinya maknanya mboten sami. Yang kedua bedanya kalau madhab Syafi'i untuk basmalah itu dibaca dengan jahr apabila sholatnya jahr. Kalau Hambali basmalahnya tetap dibaca tapi dengan sir walaupun itu sholat jahr. Sholat jahr itu ya maghrib, isya, subuh. Sir itu berarti duhur, asar. Jadi nak konco-konco Muhammadiyah, konco-konco NU, konco-konco NU nggih niku asline padha-padha maca bismillah. Cuma sing sitok dialonno, sing sitok dibanterno. Ngaten. Jadi bodoh-bodoh nak mboten moncong nggih, mboten sah salate lah wong menurut madzhab Syafi'i niku basmalah itu min suratil Fatihah. Ini yang harus dipahami. Baik, yang kedua. Tentang basmalah. Kita sering mendengar kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus memahami bahwa kita di dalam hati kita mengucapkan abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi wa tasbihi qabla kulli syai'. Ketika kita mengawali apapun, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan bismillah. Tidak hanya ketika makan, ketika kita naik kendaraan, ketika kita keluar dari masjid mau melangkah ke kantor, atau apapun kita disuruh membaca bismillah. Itu sebenarnya tanamkan dalam hati panjenengan bahwa ya Allah, kulo ngawali aktivitas kulo niki kanti nyebut asmani panjenengan. Ya Allah, saya mengawali, memulai aktivitas saya ini dengan mengucap, dengan menyebut nama panjenengan. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan niki kulo jengen nak maca bismillah ning atine kudu niat koyo ngono.
ngantor, lagi buka berkas, berkas dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira orang kalau mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah, ada kemungkinan maksiat apa enggak? Enggak lah, wong sadar kok. Sadar apa maneh ngawali nganggo bismillah. Ana ta wong nyolong iku ngawaline nganggo bismillahirrahmanirrahim. Mboten mungkin. Kalau orang sampai melakukan kemaksiatan karena dia lupa Allah. Mulane Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita, kalau kamu melakukan apapun, lakukan dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Itu mengingat, menyadarkan ke kita, semacam kalau kita ini ada acara biasanya rame-rame supaya buat fokus lagi, kita buat yel-yel, ya seperti itulah. Anggap saja seperti itu, kita lupa, disadarkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Minimal kalau kita tidak bisa doa naik kendaraan, doa berkaca, doa memakai baju, bismillah sudah. Pakai baju, bismillahirrahmanirrahim, moga-moga berkah. Apik. Nulis bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ulama-ulama dulu kalau nulis surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, di atasnya sebelum assalamualaikum. Semua. Baik. Kemudian yang kedua tentang bismillah, para ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah itu bagian dari Fatihah atau termasuk juga bagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an? Ini yang harus kita paham. Yang pertama, menurut madhab Maliki, faqala al-Malikiyatu wal Hanafiyatu laysatil basmalatu bi ayatin minal Fatihati wala ghairiha. Menurut madhab Maliki, madhab Hanafi itu berpendapat basmalah bukan bagian dari Fatihah, juga bukan bagian dari selain Fatihah. Kecuali illa fi suratin naml fi asnaiha, kecuali di dalam surah An-Naml, itu pun di tengah-tengah. Oke, sudah. Maka kalau madhab Maliki, madhab Hanafi, beliau memakai dasar, tidak pakai dasar. Jangan dikira tidak pakai dasar. Beliau memakai hadis dari seorang sahabat yang sangat mulia, namanya Anas bin Malik. Jadi hadis ini dipakai oleh madhab Maliki dan madhab Hanafi sebagai dasar bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Di sini diceritakan, beliau bercerita sahabat Anas bin Malik ini. Shallaitu ma'a Rasulillah. Satu momen aku pernah sholat bersama Kanjeng Nabi. Wa Abi Bakrin dan bersama Abu Bakar. Wa Umar dan sahabat Umar. Wa Utsman dan sahabat Utsman. Radhiyallahu anhum. Beliau ini cerita, aku itu ya tahu sholat baik Kanjeng Nabi, ya tahu sholat baik sahabat Abu Bakar, ya tahu sholat baik sahabat Umar, ya tahu sholat baik sahabat Utsman. Kemudian beliau bercerita, falam asma ahadam minhum, dan aku tidak pernah mendengar dari salah satu di antara beliau-beliau itu yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku itu anggar sholat baik Kanjeng Nabi, baik sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, aku tidak pernah dungu maca bismillah. Sahabat nih. Sampai kemudian diceritakan ai anna ahlal Madinah kanu la yaqra'unal basmalah fi salatin fi Masjidil Madinah. Bahkan sampai orang-orang penduduk Madinah itu ketika salat enggak pernah itu baca bismillah. Illa annal Hanafiyyah taqalu yaqra'ul munfarid. Kecuali kalau madhab Hanafi, kalau salat sendirian baru membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian Fatihah. Tapi kalau Syafi'i, Hambali baca basmalah di surat Fatihah, tetapi bedanya apa? Illa annal Hanabila taqalu kal Hanafiyah yaqra'u biha sirran wa la yajharu biha. Kalau madhab Hambali bacanya bismillah itu pelan. Umpama nih, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini madhab Hambali. Ya nak jenengan nak sholat di Mekah, di Madinah, di masjid-masjid konco-konco Muhammadiyah Al-Irsad, ini moco bismillah tapi pelan. Nah ini masjid nak kalau ngomong Indonesia ini masjid NU, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Madhab Syafi'i. Kalau madhab Hambali, moco tapi pelan. Kedua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah dadi perkara. Mane masjid Pertamina apik model koyo nopo ya sami mawon. Jadi sepenting tidak keluar dari koridor madhab 4. Tapi karena kita ini di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i ya, kita madhab Syafi'i itu lebih aman, tidak membuat gaduh, itu lebih baik. Baik, itu tentang bismillah. Ada pertanyaan, ini waktu ini kayaknya ada asli ini ya isi ono sing tak jelas no. Kan ngajinya cuma setengah jam. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaan silakan. Wonten Mas Agus ada? Mas Sani, ada pertanyaan apa enggak? Baik, saya tambahkan sebelum ada ternyata. Monggo monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada yang tanya tambah seneng, karena saya dapat ilmu. Monggo. Pun mboten sah. Nggih. Oh ya. Oh, ketika sholat sendiri atau pas kita dengar orang baca Fatihah gitu. Baik. Ini sebenarnya mau tak terangkan di pertemuan besok, karena ini sudah ada pertanyaan ya tak jawab sekarang. Mau tak ini pertemuan besok sebenarnya. Tapi ya ini pertemuannya satu bulan ke depan, wis lali. Lanjutan. Baik begini, ini biar kita tahu. Ara'ul ulama'i fil jahri wal israri bitta'min. Pendapat para ulama tentang mengeraskan dan memelankan amin, nggih, itu bagaimana? Lil ulama'i ra'yan. Para ulama ada dua pendapat. Kita kalau ngomong ulama di sini, saya ini pakai kitab Tafsir Munir, itu sudah pasti empat madhab. Empat madhab itu sudah aman. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita berpedoman dengan itu. Kita tidak bisa langsung merujuk Quran, hadis, tidak bisa, karena ilmu itu ada sambungannya. Kayak jenengan kuliah dapat ilmu dari mana? Kalau moro-moro S1 gak kuliah nindi-indi yo diprotes tiang. Sama, ilmu agama juga begitu. Kita belajar dari mana, dapat dari mana, kita memahami hadis itu dari siapa, seperti itu. Ada dua pendapat. Qala al-Hanafiyyah wal Malikiyyah fi ar-rajih al-ihfa awil israr bi amin aula min al-jahri bihi. Amin al-jahri biha. Kata beliau, dua ulama ini, dua pendapat dari golongan ulama ini yaitu Hanafiyyah Malikiyyah, membaca amin dengan pelan itu lebih baik daripada dikeraskan. Alasannya apa? Diterangkan. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan tadarru', dengan DP-DP dan wa khufyah, dan dengan pelan. Karena amin itu artinya adalah istajib du'a'ana. Kabulkan doa kami. Amin itu artinya kabulkan doa kami. Karena itu sebuah permohonan, kata madhab Hanafi dan madhab Maliki, karena ini sebuah permohonan, maka sir itu lebih baik. Ini saya jelaskan global dulu, nanti ke inti pertanyaan. Adapun Asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu anna ta'mina sirran fi shalah as-sirriyah wa jahran fi ma yajharu fi bil qira'ah, kata beliau. Kedua ulama yang ada di dua madhab ini, sing jenenge maca amin iku nak salate alon ya amine alon, nak salate banter ya amine sing banter. Berarti ngaten nggih, kita dalam salat itu memang dianjurkan amin. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, konco-konco NU Muhammadiyah ini sepakat nih, podo. Ada kalau Hanafi ini rata-rata di Turki, Afghanistan, India itu Hanafi. Itu aminnya enggak keras ya. Amin sendiri. Enggak ada amin betul-betul. Kalau Maliki ya di Afrika, Mesir, di Maroko, di mana itu Aljazair, itu madhabnya Maliki. Mereka pelan.
Lah pertanyaannya, apakah hanya di sholat, apakah juga di luar, kan begitu ya? Jadi kita dianjurkan tidak hanya di sholat sebenarnya. Ya namanya sebenarnya kan, mohon maaf, kalau kita baca Fatihah dari atas sampai bawah, itu sebenarnya kontennya adalah, nanti saya terangkan ini sebenarnya kan besok insya Allah, itu dalam satu penjelasan bahwa Al-Quran itu, Fatihah itu aku bagi menjadi dua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama li, yang kedua wali abdi, yang pertama untukku dan yang kedua adalah untuk hambaku. Mulai kapan? Yaitu mulai dari bismillah sampai sampai maliki yaumiddin, itu isinya pujian-pujian. Baru kemudian iyyaka na'budu sampai ihdinas siratal mustaqim, itu isinya adalah permohonan. Maka kenapa ada amin di belakang? Jadi prinsipnya kita ngomong amin karena mengaminkan bacaan yang kita baca. Karena doa di Fatihah itu ada doa. Kalau yang pertama kan pujian, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, masih pujian, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan nanti, masih pujian. Baru kemudian iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menghamba dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Ini kontennya adalah permohonan. Maka dikatakan bahwa ayat 1 sampai maliki yaumiddin itu adalah isinya adalah pujian, kemudian iyyaka na'budu sampai ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin itu ada permohonan, maka ada amin. Jadi kalau pertanyaannya apakah di luar sholat juga kita dianjurkan untuk amin, ya, karena konten atau isi dari ayat di dalam Fatihah, ayat yang akhir itu mulai iyyaka na'budu sampai waladdallin itu adalah konten doa. Sama jenengan ketika ada orang imami di dalam, imamnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Muhammad yang dibaca ayat ini. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan ngati nggih, amin mboten napa-napa, mboten salah. Walaupun ini bukan Fatihah. Amin. Jenengan ning ati ya Allah. Amin. Diucapke mboten napa-napa. Yang penting bahasa Arab sing gak oleh iku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Batal salate jenenge. Karena dalam salat itu harus bahasa Arab. Jadi ketika imam baca ayat-ayat yang itu kandungannya doa, kita disuruh berdoa. Amin ya Allah. Amin. Di luar salat juga sama. Amin. Amin. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, nanti kita sambung lagi di bulan depan. Muka-muka sehat kabeh, ketemu maneh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.